Okay guys, dalam trip kita kali ni kita akan ke Langkawi. Okay guys, aku nak tunjuk korang something ni. Tengok belakang aku. Terbaik weh, aku cakap kemerah-merahan. Cuaca dia memang weh menarik lah. Aku tak tahu apa nama dia, tapi inilah dia antara bonus kalau korang datang dekat Langkawi. Baru sampai. Sekarang jam pukul 10 lebih. InsyaAllah kita akan sampai esok pagi dalam subuh dekat JT Kuala Pelis. So stay tuned. Sampai dekat JT Kuala Pelis, itu kita punya ferry. Jadi kita akan bergerak. Dah masuk lah. Sampai di Dataran Helang. Apa kita nak buat hari ni? Kita nak ronda-ronda tengok kawasan sini. Lepas tu kita nak pergi ke Beras Terbakar dan tempat-tempat lain. So stay tuned to next. Nampak belakang aku apa? Haa, ini burung helang. Bukan, sebenarnya ini dia punya monumen untuk memperingati Dataran Helang. So, korang nampak ada burung helang dekat belakang ni. Okay, inilah dia Beras Terbakar. Okay, yang diperkatakan dalam sejarah. So, ini teks sejarah tentang bagaimana berterjadinya Beras Terbakar tu. Mereka dikatakanlah pada masa dahulu untuk dielakkan serangan daripada tentera Siam, jadi mereka bertindak mengumpulkan beras tu dan bakar. Sekarang ni aku dah pergi tengok kawasan Beras Terbakar. Okay, so sekarang ni kita akan pergi tengok apa yang ada di sekitar kiri dan kanan. Kalau korang nampak belakang aku ni, bila korang on the way nak keluar ni, akan ada banyak kedai-kedai yang jual minyak gamat, jual cendera mata. Okay, tapi yang ini cukup menarik perhatian aku. Aku nak bergambar dengan punta ni. Tengok, edit sikit. So, inilah apa yang ada dekat kawasan Padang Mat Sirat ni, Beras Terbakar. Korang boleh dapatkan cenderamata, minyak gamat dan sebagainya. Okay? Okay.
Okey, pukul 3:30 tepat kita dah sampai dekat Greenwich Hotel. Jadi kita akan duduk sini untuk 3 hari 2 malam di Langkawi. Jadi kita dah makan, kita dah pergi Padang Maksirat, kita dah pergi Dataran Lang. Sekarang ni kita nak berehat kejap. Okey, segarkan badan dan kita akan kembali pada pukul 6 dekat Pantai Cenang. Jangan lupa spek mata hitam. Alright.